Ini dia penampakan rumah pohon aku setelah aku bersihin. Oh my god, akhirnya rumah pohon aku udah kelar aku bersihin, guys. Ini dia penampakan rumah pohon aku setelah aku bersihin. Oke guys, ini dia. Beneran udah rapi banget. Dari mulai terasnya kayak gini view-nya. Beneran seru banget ya kalau nongkrong di sini. Terus ini dia penampakan dalam rumah pohon aku, guys. Udah aku bersihin. Ini ada karpet buat duduk-duduk sini. Itu juga ada kipas aku hidupin. Terus itu belum aku beresin. Dan ini tempat tidurnya udah aku beresin juga nih, guys. Udah cocok banget nih nongki-nongki di sini. Terus dapur mini juga udah aku bersihin juga. Dan lanjut part 3, aku mau nyiramin semua tanaman-tanaman aku, guys. Nah, untuk ambil airnya itu aku dari sini, guys. Nah, jadi di bawah situ ada sumur kita. Nah, itu airnya. Ini aku ikat gitu pakai tali. Jadi nanti kalau misalnya aku mau wudhu, mau apapun, nanti tinggal ambil aja dari air sumur ini. Dan ini aku mau nyiramin semua tanaman aku. Aku mau ambil airnya dulu nih, guys. Oke guys, ini airnya udah aku ambil, tinggal aku taruh di wadah semprotnya ini. Oke guys, ini dia udah aku taruh airnya di sini. Waktunya kita siramin tanamannya. Jujur li, ini tuh udah kayak kering banget karena musim tandes gitu guys di sini, musim kemarau gitu. Lanjut terakhir itu. Oke guys, bye bye.